Kita mantap dapat double kill guys. Kita dapat triple kill guys. Oke, bayangkan kita triple kill. Nanggung nanggung war kill guys. War kill. Oke, kita war drag. Yo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Fikri Zero. Di video kali ini gue bakal memainkan game Shellfire lagi, dan sesuai janji gue kemarin, gue akan mencoba skin barunya si Morphe ya guys. Jadi bagi kalian yang gak tahu siapa hero Morphe itu, silahkan kalian lihat di video gue yang sebelumnya. Oke, kita aduh bentar, kita geserin dulu ininya guys. Oke, event-eventnya mungkin udah segitu ya. Oke, kita hilang dulu ini. Oke, kita mungkin liatin dulu skinnya seperti apa. Dia si Morphe itu attack ya guys. Morphe, oh ini guys. Nah ini dia skin barunya. Ini skinnya kalau gak salah apa ya, rare kalau salah. Ya pokoknya itulah. Ini skinnya ya. Kita langsung coba di dalam game ya guys. Oke, kita langsung coba di dalam rank aja. Single. Oke, kita single aja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini langsung join match. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita udah masuk. Langsung kita pakai Morphe-nya. Oke, sip, kita udah pakai. Oh, skinnya itu Brave ya, guys. Jadi kalau Brave itu di OP itu kayak skin rare atau skin langka gitu ya. Oke. Dan mohon maaf banget ini kalau kalian mendengar suara gue agak sedikit gini ya, karena aduh lagi pilek guys. Waduh, edah gak kocak. Oke, kita langsung coba. Dan ini Morphe, nama skinnya agent ya guys. Agen agent. Oke sip, kita pindahin ininya ke atas dulu ya, mungkin seperti ini karena analognya di sini ya. Duh. Ya, analognya kan di sini. Jadi ya, kameranya di atas. Oke, kita tunggu bentar lagi. Oke, udah ada suaranya. Oke. 4 3 2 1. Oke, kita. Ini apa ini? Oke. Oh, ini guys. Ini bukan banyak-banyakan kill, tapi ini kita harus jaga objek di tengah. Jadi kita harus saling jaga. Tungguin woi. Oke, kita dapat first blood guys. Buat teman-teman double kill go. Double kill woi. Oke, kita double kill, mantap dah. Kita mantap double kill guys. Kita dapat triple kill guys. Oke, bayangkan kita triple kill. Nanggung war kill guys. War kill. Oke, kita war kill guys pakai Morphe guys. Oke, aduh nggak jadi penta guys. Waduh, bayangkan. Oke, gak apa-apa, tapi kita quadrakill ya. Bayangkan guys, itu guys, kita quadrakill guys. Oke, kita ini mainnya seperti ini aja. Morphe itu simpel banget mainnya. Oke, kita aduh, ini ultinya padahal lah di full passion ya gue ya guys, tapi ya gak kuat guys. Kok jadi kenapa woy? Oke, bentar. Ini skinnya keren banget ya, kayak di efeknya itu kayak sama aja, tapi kayak ada bedanya di senjata itu. Tapi kalau daripada skin, kalau menurut gue sih lebih baik skin yang biasa itu, yang tanpa skin yang ungu itu lebih bagus menurut saya. Tapi kalau kalian suka pakai skin, mungkin skin ini cocok untuk kalian mainin, dan karakter ini juga cocok buat kalian yang suka hero jarak jauh ya guys. Oke, dan di mana musuhnya? Oke, di atas. Oke, si itu si Downy itu ya guys. Si Downy ngapung lagi. Dia aduh terbang guys. Waduh, bayangkan. Aduh, gak kena, salah pencet guys. Salah Erin, gak bawa. Oke, langsung double kill. Aduh, di ulti sama si Downy guys. Kita kalau di ulti sama si Downy itu gak bakal tahan, karena Downy itu serangan ultinya itu kayak serangan laser,
Jadi kalau kena langsung sampai satu arah itu kita gak kabur, kita bakalan kena serangannya guys. Oke ya, dan ini pasif Morphe ini kelihatan ya lengan tangannya itu kayak ada yang garis-garis gitu, jadi dia tidak kelihatan oleh musuh selagi kita belum nembak ya guys. Oh gitu nah. Oke, di sana ada musuh lagi. Oke, double kill. Aduh. Wah, susah banget ngelarin ultinya guys. Susah banget gila. Doni, aduh Doni. Ini sakit banget itu. Bayangkan, oke kita pembalasan karena kita tadi dikill oleh Doni. Oke, kita overdrive hampir menang guys. Oke. Oke, double kill lagi. Oke, kita pasti MVP ini guys. Oke, kita MVP dan ya ternyata udah. Ya beres guys, itu skin barunya, review skin baru ya guys. Oke, kita lanjut dan benar kita MVP. Kita lanjut kembali aja. Oke, kita Bing Zero Morphe MVP. Gak ada yang like. Oke, siap. Kita gak ada like, guys. Ya, gak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Oke, kita Silver 3. Season pertama sampai Desember ya. Oke, sip. Tapi ini masih tes beta, tapi udah ada ring. Oke, keren banget ini game. Ya bagi kalian yang ingin main ini game buatan Indonesia ya, publishernya juga dari Indonesia yaitu Dunia Games. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Dunia Games itu sebuah apa ya, sport kalau nggak salah ya, pokoknya itulah. Dan mungkin video gue cukup sekian dulu aja karena ya gue janjinya cuma coba skin, dan mungkin besok gue akan coba hero si ini, si Hamlet ini. Dan Doni juga belum gue coba. Oke, gue akan review si Notch, Hamlet dan Doni ya guys. Mungkin di itu. Oke, kita dapat rune level 4 guys. Oke, kita dapat rune level 4 yang hijau. Oke, ini runenya. Oke lah, pokoknya nanti gue akan bahas di video gue ya selanjutnya. Bagi kalian yang udah nonton, thanks banget. Karena jangan lupa buat subscribe di channel, di bawah itu ada tulisan subscribe yang merah itu, di apa ya, ini nama channel gue, dan ininya di sebelahnya itu ada tulisan subscribe, silahkan klik. Dan bagi kalian yang udah nonton, thanks for watching us and stay with me Fikri Zero and play game every day. See you again in next video and salam gamers, bye bye.